Sorry guys, selamat guys, oke? Okay? Oke, ketemu lagi dengan gua Dodi Bocil ya. Channel yang seputar kuliner, edukasi, review tempat dan menambah wawasan kalian semua di sini guys, oke? Okay? Apa kabar kalian semua di sini ya? Semoga baik-baik aja ya semuanya. Oke, okay, dan kali ini gua bakal nge-review lagi ngebuat sebenarnya ngebuat ya, ngebuat apa? Ngebuat tentang minuman yang viral guys. Apa itu viral? Minuman yang kekinian guys, kekinian yang lagi tren ya. Oke, okay. Apa aja bahan-bahannya, seperti apa, oke, okay. Saksikan cekirot berikut ini, alright, here we go. Ini dia guys, saya kembali lagi. Oke, okay. Pasti kalian pengen tahu minuman apa sih yang viral itu, seperti apa bahan-bahannya. Oke, okay. Ini dia guys ya. Check it out guys. Ada di bawah guys, tuh. Ada di bawah. Wow, ini dia ya bahan-bahannya ya. Ini ada susu. Ada susu kental manis. Oke, okay. Ada pimpin guys, oke, okay. Itu dia guys ya, bahannya mudah banget ya, nggak bakal lama sih guys. Nah ini kenapa pakai susu guys? Susu itu banyak vitaminnya guys, kalsium tinggi ya kan? Itu dia ya, dan juga vitamin tuh lihat, vitamin A, C, D, K, B, oh pokoknya buat minuman sehat yang bergizi guys, yang bergizi, oke? Okay? Itu dia ya, itu dia guys ya, ya. Banyak banget guys manfaatnya susu-susu ini guys, susu, oke? Okay? Nah, gimana cara buatnya guys, simple. Nah ini dia guys ya, bembeng guys, bembeng. Alright, cara bikinnya tuh simple guys, ini dia. Ini bajunya kecil banget nih guys, bisa tiduran. Ya, bisa tiduran ya. Oke, okay, ini dia guys ya, check it out. Kita bikinnya di bawah aja ya, di bawah seperti ini ya. Ini tinggal masukkan bembengnya guys dalam ya, ini dia tuh. Alright, ini dia ya. Oke, susunya guys, ini lihat guys. Susunya sekitar 2 ya, 2 aja, oke, okay? 2 sendok, jamnya banyak guys. Air sini kita tambahkan sedikit air. Satu lagi guys, yang paling penting nih guys. Apa itu? Nah, udah pada tahu alat ini apa? Nih, banyak banget nih di toko online yang pengen. Ada semua di sini guys ya. Ini bukan buat sesuatu yang dihidung ya, bukan ya. Bukan. Tapi buat alat mengocok ya guys ya. Pecinta kopi pasti ada nih alat ini nih guys. Seperti apa? Ini dia ada tombol button. Tinggal dipencet aja guys. Kita masukin ya. Oh, lihat nih guys. Isinya guys, lihat guys. Right. Ini dia guys ya. Oke, ternyata nih pakai alat seperti ini guys. Pertanyaan ini macet terus guys, dia nggak mau nahan sampai kental ya. Jadinya tinggal diaduk aja guys ya. Kalau ada alat yang seperti lainnya juga bisa gunain tuh guys ya. Nah ini dia ya. Oke, udah jadi. Nah ini pas banget yang pengen lagi cuaca yang panas banget gitu ya. Cuaca yang panas dan yang pengen dingin-dingin tapi sehat guys, yang sehat ya kan. Seperti apa ya, ya kayak gini ya. Tadi udah dimasukin bembengnya sama susu, oke. Nah setelah itu apa, kita tinggal. Ini dia guys,
Ah, es batu sama gelasnya guys. Tuh, ya kan? Oke. Nah, setelah itu gimana? Gampang guys nih. Tuh lihat guys. Lihat guys. Susu, susu ya. Susu. Ini dia susu ya. Susunya tinggal di cairin guys. Tuh guys, guys. Gini aja cukup kali ya, cukup ya. Tambah lagi dikit. Ah ini dia guys ya. Dan langkah terakhirnya guys. Here we go. Here we go. Nah, ini guys ya, simple guys, simple ya. Simple guys, seperti ini guys ya. Nah, oke, okay, ini juga bisa buat ide jualan juga yang pengen, oke okay? Alright, itu dia guys. Alright, simple dan gampang guys. Oke okay. Check it out guys, check it out ya. Oke okay. Nah, itu dia guys ya. Oke, okay, tapi sebelum itu gue mau ngingetin dulu lagi. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini ya. Supaya lebih bermanfaat lagi dan bisa gue semangat lagi ya untuk buat video-video yang lainnya, oke? Okay? Itu dia guys ya. Alright, Dodi Bocil. Oke guys, kita bakal cobain aja guys, bagaimana rasanya yang dibilang kekinian dan juga sehat guys ya. Karena mengandung susu guys, susu ya. Manyos guys, manyos. Top, top banget guys, top. Perpaduan susunya sama coklatnya tuh bercampur rata guys, campur rata. Wow. Selamat mencoba guys, oke? Okay. Alright.